Government efforts to cool the Indonesian property market have made an impact on demand. Property companies say prices are leveling off and demand is dropping, especially for homes and apartments in the higher end of the scale. Construction continues in Jakarta despite signs that the city's booming property market is beginning to cool off. The central government passed regulations that increase the price of down payments and set interest rates for home buyers. The new rules specifically targeted those eyeing a second home or an investment property. This tightening, combined with a broader economic slowdown and weaker rupiah, has slowed sales. Home builders say they are selling less luxury homes, but report that sales of middle class condos and houses remains high. Belakang ini sih uh, kecenderungannya rumah apartemen harga sudah cukup tinggi ya, karena memang uh, lima tahun terakhir itu properti lumayan bagus. Jadi untuk saat ini harganya kalau saya lihat uh, sudah cukup lumayan ya, jadi dalam artian... Uh, masyarakat tuh merasa bahwa mereka tuh udah mulai pandai memilih mana yang kemungkinannya secara investasi bisa menguntungkan gitu loh. Kalau untuk wilayah Jagotabek antara pendapatan dengan keperluan di perumahan bisa dikatakan sudah tidak cukup realistis Pak. Tapi bagaimanapun melihat tingkat daripada kebutuhan rumah dan itu memang suatu vital untuk suatu rumah tangga senilai berapapun itu pasti akan dikejar Pak. Nilai realisasinya pasti di angka yang seperti itu. Apalagi ada skim-skim yang dibantu oleh pihak bank, itu yang membantu ketika perumahan-perumahan di wilayah seputar luar Jakarta itu bisa ke cover. Tapi kalau yang memang di dalam Jakarta, itu memang punya market-market.